teman-teman, kelebihan cangkok susu di mana kita panen ada buahnya, buahnya tidak rontok ya teman-teman ya. Ini. Nah, kali ini kita mau buat cangkok susu dengan irisan yang panjang. Kurang lebih 20 cm ini. Nah, kalau standarnya kan ini. Paling 10 cm kurang ya. Ini. Oke, lanjut ke video berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kali ini kita mau menunjukkan cangkok dengan sayatan yang berbeda ya. Jadi nanti insya Allah kita mau melakukan penyayatan dengan cara yang panjang. Jadi tujuan penyayatan yang panjang itu biar nempelnya itu banyak ya teman-teman. Kalau ini kan standar masih ini. Ini standar, ini sudah keluar akar nih teman-teman ya. Nah, ini juga sudah keliling keluar akar semua. Ini usia malahan karena ini panas, ini belum ada 1 bulan sudah keluar akar tapi masih muda-muda semua. Ini sayatannya sedang ya. Jadi kalau yang kita praktekkan sekarang yaitu sayatannya lebih panjang. Oke mas, pegangin kamera mas, saya tak praktek sendiri mas. Ya ini kita kerat dulu, jadi nanti insya Allah kesini ya kurang lebih hampir 20 cm ya. Ini teman-teman, kita mau kerat sini. Nah ini kenapa kita kerat di sini tidak di sini, karena biar tumbuh di sini teman-teman. Nah biasanya setelah dikerat dia akan tumbuh di sini. Nah untuk pengeratan ini tidak ada standarnya ya, bebas ya. Yang penting kita motong perjalanan nutrisi aja. Jadi mau 3 cm mau 5 cm itu bebas. Nah ini alhamdulillah ini tanamannya sehat, jadi dikerok itu gampang, dikupas kulitnya. Nah, ini kalau yang sulit kulitnya agak nempel ya, nempel di apa, di kayunya. Nah itu mendingan teman-teman mundur aja, jangan dicangkok dulu tapi dipupuk dulu baru dicangkok, biar hasilnya itu maksimal. Jadi nyangkok juga butuh tanaman yang bagus, yang sehat. Nah mungkin kenapa kalau di musim kemarau itu dia lebih apa, lebih cepat panennya, karena kan fotosintesanya ini berjalan dengan sempurna atau normal ya, sehingga menghasilkan akar yang bagus. Beda sama di musim hujan juga. Kalau di musim hujan itu kelembapan ya. Nah ini kita kerok pakai yang bawah ini ya teman-teman ya, biar ndak tumpul ininya, pisaunya. Oke. Ini mas, sampai sini agak mundur jadi biar kelihatan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, jadi ngeroknya sampai sini mas, nanti tak buatan sini, nggak usah maju mas, saru. Ini, nah, jadi sampai kayunya ya teman-teman ya. Nah ini, kita buat lagi satu, sini, biar imbang untuk lukanya, jadi nanti kakinya itu imbang, akar bantunya itu imbang. Jadi sampai kayu ya, tujuan sampai kayu itu biar untuk nempel si akar bantu ini rata. Ini kita gunakan akar bantu yang sudah dibersihkan sih, ini dari warnanya, dari hitam-hitamnya itu harus bersih. Oke mas, ini mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tali PE nya mas, kita ikat dulu tali PE nya untuk biar nanti untuk nempel kameranya di sini aja mas, nggak usah bolak-balik, nanti enggak tak gaji loh. Ini bercanda mas, kita lagi syuting sama channel grafting sama anu teman-teman. Nah ini mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya. Nah, seperti ini.
Jadi satu sayatan ya. Ini. Nah, ini malah terlalu panjang untuk batang bawahnya, kita bisa lancipkan. Nah, seperti ini. Untuk mengurangi ukurannya, jadi pas ini. Nah. Ya, diharapkan untuk panjang seperti ini nempelnya kan lebih banyak, teman-teman. Mungkin ini berapa ya? Sekitar 20 sentinan ya. Ini kita tempel lagi, ini ada enggak lebih pendek? Oh, ini kemungkinan lebih pendek, tapi ya enggak apa-apa, kita set di sini ya. Ini ya caranya, teman-teman ya, pisaunya nih. Nah, ini agak dimiringkan kayak peret. Aduh, bentar-bentar nih mas, satu lagi mas. Ini enggak, itu enggak baik. Ini ya kayak peret apa namanya, keripik ya. Nah, seperti ini, lurus halus ini. Jadi enggak usah takut, asal pisau tajam ini kita enggak usah nekennya, enggak usah terlalu, jadi santai aja. Nah, ini malah terlalu anu, ini terlalu panjang ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa ratakan, pendekkan lagi. Nah, ini seperti ini. Bentar-bentar mas. Nah, seperti ini ya, bisa dicungkil dengan pisau atau langsung, tergantung keahlian. Ini nah, jadi ini kita agak perlambat ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman takut karena larinya ke dada ya. Tetapi kalau pisau tajam ini kita cuman sedikit tekan. Jadi yang jalan itu tangannya, bukan pisaunya. Jadi tangannya jalan seperti ini. Nah, pisaunya diam, teman-teman. Nah, semisal kalau mau diputus di sini, ini tarik sini. Nah. Nah, kemudian kita tinggal ratakan aja. Untuk melancipkan potong sininya. Ya, masih terlalu panjang ya. Nih. Nah, seperti ini. Kita pasang ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ini panjang seperti ini, irisan kurang rata, sebenarnya tidak apa-apa karena kita kan mampu memaksa seperti ini, teman-teman. Nah, ini dipaksa. Nah, semisal enggak apa, irisannya kok enggak begitu lurus, bisa dipaksa pakai ini, harus teliti. Kita lihat satu-satu yang kurang anu, ditekan gitu. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita paskan ke tengah dulu, ini pas tengah ya. Yang ini belum, dikit. Oke. Lalu kita putar ke bawah, ini. Nah, seperti ini. Nah. Nah, ini yang sering teman-teman bingung ya. Di sini, teman-teman, nanti kita mau ulang. Nah, ini masih renggang kan? Nah, untuk biar nggak renggang, ini ada caranya, teman-teman. Karena kan nanti ini irisannya terlalu panjang kayak gini, sedangkan ini kayak gini. Nah, ini ada trik khusus, teman-teman. Baru kali ini saya buka di sini ya, karena kasusnya jarang terjadi. Nah, ini kita siapkan plastik yang agak kuat nih, kita jungkit seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi nih, nah, baru ditempelin, baru plastik. Nah, ini. Jadi ini sambil ditekan plastik gini. Nah, agak repot. Kalau ada temen, enaknya temen yang ngangkat ini, iya kan? Nah, seperti coba mas. Nah, angkat seperti ini, kita neken pakai tangan seperti ini, kemudian kita tarik plastik. Oke mas, lepas. Nah, gini. Jadi dia nempelnya bagus. Oke, seperti ini.
cara ini seperti biasa kita post dulu aja biar tidak terlalu panjang videonya. Ya ini teman-teman ya, kita sudah dalam sesi pembungkusan, mau pembungkusan kokopit ya. Ini sudah benar-benar rapat ya, tadi kan agak menggang ya, ini bisa dipaksa dengan cara ini ditarik, ini ditekan. Nah akhirnya dia nempel, baru diikat, jadi terus sampai bawah gitu. Nah ini memang agak panjang ya teman-teman ya. Nah kita mau nerangkan kokopit dulu mas, biar agak panjang sedikit tapi yang penting paham. Tadi memang sesi-sesi yang sudah biasa kita potong ya. Ini kokopit adalah olahan kulit kelapa yang sudah digiling ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang kurang paham kokopit, apa itu kokopit. Kalau buat sendiri bisa enggak mas? Bisa, cuman lama. Mending beli semisal sekarung besar itu 50 kilo itu harganya 40-50 ribu. Kalau buat sendiri segitu satu hari enggak bisa. Nah mending beli kan. Nah posisi kokopit ini harus dipegang seperti ini, dingin, tetapi tangan kita enggak basah, jadi lembab ya. Karena kalau terlalu basah kokopit ini kan mengikat air, kayak akar itu direndam jadi malah busuk. Oke mas, langsung mas. Nah ini kita menggunakan bungkusnya PE05, kalau ikatnya kan PE02. 05 dirangkap ya seperti ini ya, jangan terlalu tipis ya teman-teman ya, karena kan ini nanti kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan kena sinar matahari full. Satu, biar awet. Nomor 2, kalau kita rangkap pakai PE05 ini, hama semut musuhnya selain air hujan. Nah itu ya, selain apa kokopit basah itu semutnya teman-teman. Kalau pakai plastik biasa itu mudah ditembus, karena plastik biasa itu kena sinar matahari dia akan agak mengeras, jadi mudah dilubangi oleh semut. Kalau PE ini kan lentur, jadi dia seperti kayak apa ya, untuk greenhouse itu ya, cuman ukurannya lebih tipis. Dia tinggi UV sehingga dia bagus agak tahan di sinar matahari. Nah ini untuk biar rapi ini teman-teman bisa menggunakan lidi ya. Kalau besi tidak bisa teman-teman, nanti bisa mulur sobek gitu. Nah untuk ini tidak dikasih lubang, jadi ini agak komplit nih penerangannya ya, tidak dikasih lubang. Nah ini kan lubang mas, nanti kan kita geser teman-teman, jadi lubang yang dalam kena yang rapat luar, yang luar kena rapat yang dalam gitu. Begitu lepas kan kita geser teman-teman. Oke, jadi cangkok susu ini paling bagus dipraktekkan di musim kemarau. Biasanya kalau Indonesia itu, di tempat saya itu mulai bulan Mei itu sudah agak jarang hujan. Puncaknya yaitu di Juli sampai nanti November. Nah itu paling bagus. Nah ini untuk hasil ini tujuannya apa gitu, banyak teman-teman mungkin subscriber baru saya yang tidak tahu apa itu cangkok susu, tujuannya apa kok dikasih akar dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu kita buat bibit langsung besar teman-teman, seperti ini. Nah ini langsung besar dengan kondisi akar yang mumpuni. Jadi bedanya sama cangkok biasa apa, kalau cangkok biasa kita hanya mengandalkan akar serabut yang timbul dari keratan itu, sehingga begitu turun cangkok atau panen cangkok itu kita harus membuang sebagian besar rantingnya, daunnya, setelah itu pemulihannya agak lama ya, seperti itu kelemahan cangkok biasa. Kalau cangkok susu ini karena dia akarnya ini akar dari biji ya, yang masih pertumbuhannya bagus. Nah itu cepat sekali. Nah, kita contohkan ini kurang dari 1 bulan yang tadi kita shot ya. Ini. Nah. Ini sudah pada keluar akar-akar baru ya, ini. Sudah hampir rata. Nah, ini 1,5 bulan biasanya kalau seperti ini prediksi kita panen. Nah, kalau ini himpit akar teman-teman, yang kita pakai akar 2. Nah, kapan bisa dipanen? Itu dipanen kalau sudah akar banyak, akarnya sudah tua dan daunnya tua. Jadi nanti benar-benar apa namanya,
teman-teman nanti bisa merasakan sendiri perbedaannya sangat jauh dengan cangkok biasa. Dari, nah ini kan geser teman-teman, ini kan geser. Nah ini, nah geser kan, jadi rapet teman-teman. Nah oke mas, dilanjutkan. Nah, contoh cangkok susu ini teman-teman ya. Nah ini, kebetulan ini jenisnya juga cukanan, dimana ini kita motongnya itu sudah ada buahnya. Nah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, pada saat motong ada buahnya. Jadi, nah ini membuktikan akar apa, akar bantu ini sangat bagus atau sangat efektif untuk pemulihan. Buktinya ini enggak rontok teman-teman. Kalau cangkok biasa yang sudah 100% rontok, bahkan tidak bisa tidak dikurangi. Ini sama sekali tidak dikurangi, buah juga masih utuh ini. Nah, ini juga bagus. Nah, selain itu kelebihannya cangkok susu ini bentuknya teman-teman. Nah, kita bisa memilih bentuk sesuka hati kita. Mau model pendek rimbun, mau agak tinggi rimbun, itu bisa. Karena kan yang dicangkok itu ranting teman-teman. Ranting seperti ini indukan yang sudah produktif ya. Jadi keunggulannya banyak sekali teman-teman. Mungkin bagi teman-teman pertama lihat cangkok susu ini, yang pertama ya, yang belum pernah menyaksikan video saya, itu agak kaget hasilnya mana. Kalau hasilnya sih banyak di video saya yang sudah saya upload ya. Nah ini setelah kokopit ini dipadatkan sepadat mungkin ya, kita ikat dua di posisi ini dan posisi ini, sehingga nanti yang nempel akar itu bagus, enggak kendor. Nah itu oke teman-teman, saya rasa cukup banyak yang sudah saya ulas ya. Insya Allah ini ini sebentar, banyak teman-teman yang tanya, mas dikasih obat enggak? Kita enggak kasih obat, enggak kasih pupuk, kita hanya pakai kokopit murni teman-teman. Jadi ada bilang kasih pupuk enggak, ini kita jawab semua di sini enggak kasih pupuk, kita hanya pakai menggunakan kokopit murni yang sudah difermentasi. Ada video saya, mungkin nanti tak kasih ke linknya di deskripsi atau di komen yang saya sematkan, tentang cara menetralkan kokopit ya. Oke, untuk panennya dan perlakuannya ada di video saya. Ini kita cuman memberi tips cara teknik susu panjang sama penjelasan agak komplit ya, menjawab pertanyaan kemarin teman-teman ya. Saya sudah ngupload untuk akun Mutakin Muhammad itu hampir 800 video. Untuk Grafting Tree 800 video. Jadi teman-teman bisa dicari di sana banyak tentang cangkok susu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.